agak sedikit kagum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan video ini dengan rendah hati, aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Ha, betul-betul yang warna merah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Pada mereka yang sudah subscribe, yang sudah menyokong aku, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video aku yang sebelum ini, channel aku banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video bagaimana nak connect wifi ataupun sambungkan wifi daripada Action Cam jenama Ecam kepada handphone. So jom kita bermula. Okey, mula-mula korang on korang punya Action Cam. So dia akan jadi macam ni. So ni tangan aku lah. Tangan aku. So kat tepi ni dia ada dua button. So korang tekan button yang bawah, tekan lama-lama sampai dia hang, dia dapat. Nampak tak? Dia tulis waiting for wifi connection. So kita buka handphone kita. Sebelum tu korang kena download lah Easy iCam. Itu ejaan dia, EZ, lepas tu ICAM dekat App Store kalau misalkan korang guna iPhone, kalau misalkan kata dekat Play Store untuk siapa yang guna Android. So kita tekan Easy iCam ni. Lepas tu kita tekan connect. Okey, kita tekan connect. So dekat Action Cam tu dia dah gelap dia punya screen. So inilah yang akan dia nampak. So contohlah, ni tangan aku. So aku letak tangan aku dekat depan Action Cam. So tangan kiri aku dekat sebelah sana. So tapi nampak dekat screen tu kan. Bagi korang yang dah biasa dengan Action Cam, okey lah kot. Tapi macam aku, dia macam agak sedikit kagum lah. Agak sedikit kagum yang Action Cam ni dia boleh connect kepada handphone. Itu sajalah aku punya sharing kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.